pure mengalahkannya. Dan EO ini benar-benar sekarang kayak muncul banget namanya di top global. Ya. Kita tinggal menunggu nih kapan nih. Kapan nih ya kan? Ya mungkin di EPL 2. EPL 2. Atau ya, mungkin EPL 2 enggak tergantikan 10 tim ini. Bisa jadi. Bisa jadi, ya kan? Apa mungkin ditambah timnya? Bisa jadi. Slotnya tinggal nanti bagaimana developer kita ya. Iya. Kan? Karena developer kita tuh pengertian banget. Iya. Ya kan? Ngadain apa memberikan wadah untuk pro player yang notabene bisa kita bilang kayak event-eventnya tuh ya, event-eventnya tuh lebih menguntungkan ke EO-nya daripada playernya gitu. Ya enggak masalah sih. Itu enggak masalah. Itu enggak masalah karena emang kenyataannya seperti itu. Seperti itu. Bukan apa ya? Bukan EO-nya doang sih, tapi player sebenarnya untung. Sebenarnya gini, plus minus semua plus minus. Tapi di sini karena ada liga-liga seperti ini atau pertandingan event seperti ini, semua jadi plus. Semua ketika jadi plus. Player dinilai sebagai oh lu cuma main doang. Sekarang dengan jadi professional player, digaji. Lu digaji, nah, gaji pokok dari tim organisasi lu. Betul banget. Dan lu digaji sama muntunnya sendiri. Betul banget. Kalau misalkan kalian ikut di EO juga gak masalah sih. Karena hadiahnya mungkin besar, ya kan. Dan kalian misalkan ingin juara, mau gak mau kalian harus hajar gitu loh. Harus hajar, apapun resikonya, gimana pun bracketnya, ya kan. So kita bakal langsung BNN. Oke. Ini BNN pick udah Fanny aja yang dibuang langsung ya. Ya, Fanny nggak mau lihat ada aura dengan Fanny-nya. Nggak ada Johnson. Kayaknya nggak mau juga sih. Biasanya Lancelot, Fanny, ini nggak. Ada Johnson. Ada Johnson dan open banget untuk Harley sih kalau. Antara Harley atau Angel lah. Jawhead. Jawhead juga bisa. Tapi Jawhead better di third pick sih. Third pick. Oke. Okay. Dan Kido. Oh, last pick recent hero-nya nih. Oke. Okay. Harley itu nggak masalah sih. Ya karena mungkin Kido sih yang malam lagi. Karena kita lihat dari last matchnya ada Fanny dan juga Harley yang memang digunakan oleh seorang Kido 80% pak. Yes. 80%. Dan mungkin di sini belum dikunci. Dia kayak masih bingung atau Yi Sanxin kah atau Harley. Tapi Yi Sanxin better kalau nanti melihat potensi carry di late game. Betul banget. Apalagi seandainya EVOS gak ngambil Mastman gitu. Itu berbahaya langsung banget. Langsung diambil loh health cardnya. Oke, ini bakal combo banget sih. Ini combo solo kill bisa ya. Yes. Mungkin bakal dibantu sama Angela. Gak jadi solo kill sih. Dari belakang mungkin Angelanya bakal masuk ngeguard seorang health card. Dan itu bakal aman banget untuk health card nge-spam skill atau nge-hit di dalam turret juga. Dan Aura emang lagi sering banget juga pakai ini sih. Iya, pakai health card sih. Pakai health card. Dan health card memang sekarang bisa kita bilang jadi favorite pick, most pick hero gitu. Ya, most pick and most ban. Kalau seandainya dia di ban berarti dia enggak boleh pakai. Tapi kalau seandainya dia enggak di ban pasti ada yang pakai. Ya memang itulah makanya sering-sering nonton YouTube saya ya. Biar tahu. Iya, Pak. YouTube saya juga boleh, Pak. Iya. Jadi kalau ada review hero di situ di YouTube saya berarti hero itu akan dipakai di meta yang baru. Betul banget. So, sekarang ada Chow dan juga Jawhead. Well, ini bakal combo banget. Well, ini bakal jadi combo yang easy banget seandainya Chow jutkan dua kali ya kan. Ketiganya itu dilempar kan? Dulu baru yang ketiga. Itu bakal easy ciduk banget dan EVOS just no limit. Nah, ya 8888. Wah. Ini angka hoki. Ini angka hoki nih. Ini kesel nih liatnya nih 8888. Gue rasa abis ini dia gak akan main lagi sih. Iya, udah sih. Gak mau. Gak mau udah. Main custom aja, main custom. Biar gak nambah ya. Biar gak nambah, keren sih. Atau mainnya di advanced server. Tapi lihat dengan Lancelot dan Fanny yang bisa kita bilang di atas 90% semua. Mak 1600 match 90,3%. Dengan gue ingat banget dulu Jess pernah cerita ya kan. Yes. Dia itu 50 game masih kalau gak salah 41% win rate-nya. Dan sekarang udah jauh banget perkembangannya. And then sekarang ada Natalia ini gila sih lu. Natalianya lagi hilang terus lu dipentalin. Oh no. Saber. Oh, tapi gue sebenarnya lebih setuju kalau seandainya pakai Natalia sih. Karena Hellcard itu emang counternya tuh Natalia. Yes, bisa nge-silent duluan. Bisa nge-silent duluan dan enggak bisa dipungkiri bahwa damage dari seorang Natalia ke seorang Hellcard yang tipis banget itu tuh bakal bisa ya at least 3 detik lah untuk ngebunuh seorang Hellcard sebelum Hellcard bisa kabur. Tapi apakah di sini Jawhead berguna gitu kan, apalagi Jawhead dia harus banget gunain skillnya untuk maju ke depan. Ya, sementara ada Hellcard yang bisa melakukan silent. Ya sama halnya seperti Chow juga. Chow juga enggak bakal bisa The Way of Dragon langsung ke arah seorang Just No Limit. Karena ini berbahaya banget dari pasif seorang Hellcard di mana silence-nya ini benar-benar mengganggu sih. Ya ini emang gila sih. Udah gitu area lagi kan. Area. Itu yang ngeselin ya. Area kan? Tuh kalau udah Dark Knight sih. Area tuh kalau udah Dark Knight. Oh, sekarang udah Dark Knight. Dark Knight terus dia langsung lompat ke depan. Itu silence-nya area.
tambah slow. You know, so ini benar-benar bakal gila banget sih. Nah, ini dia yang OG bilang kemarin, ya kan, di match pertama akan ada dua player dengan lampu neon di bordernya. Well, tapi ini border menggila banget ya. Iya, loading screen 1000 bintang ya. Yeah. Kemarin juga ada Marsha ya kan, karena Marsha ada 1000 bintang. Kalian mau seperti ini? Oh, bisa didonasi enggak ya bintang mereka? Bisa didonasi enggak tuh? Donasi untuk kita ya. Iya, dan ini lagi yang pertama untuk hari ini. Battle banget antara tim Sense Indo 2 melawan EVOS Esports. So, Harley Kido, well, benar sih 80% mungkin enggak bakal ngebohongin juga sih kayak itu. Iya, benar banget, tapi permainannya melawan EVOS bukan sembarangan juga. Mau enggak mau ya, Kido bakal ini bakal struggle banget sih, apalagi Aura Cyclops. Well, Cyclops sudah pasti lebih sakit daripada Harley di late game. Betul banget. Betul banget. Sekali nempel planet itu udah mengerikan banget. Sementara Nier yang solo. Tapi top lane-nya lu lihat, ini kayak No, itu rugi. Itu rugi. Jungle-nya diambil sama Joe, sementara Silence memang langsung connect ke Joe, langsung di spam overt-nya. Di flicker, my god. Dua hero mati langsung instan dari tim Sense Indo 2. Dia flicker ke depan tuh memastikan damage masuk semua ke arah seorang Saber. Betul banget, ditambah dengan tadi lihat planet attack-nya tuh kebagi dua dengan Harley. Iya, itu yang paling gila sih. Iya, dan Whis. Dia berada di disarm tentunya. Just No Limit masih mencoba. Enggak. Masih terlalu dingin. Tapi itu oke, dia bikin cow-nya pulang, Saber-nya mati. Terus Harley mati. Juga. Betul banget, dan Harley udah bakal ketinggalan level sih seharusnya sekarang. Maybe enggak satu level. Maybe ya, farming-nya cepat juga, tapi at least duitnya cukup berbeda. Betul banget, tapi di sini benar-benar dimanjakan sih EVOS. Yes. Aura benar-benar kayak saling ngepick satu persatu, ini penting banget sih kayak tadi contohnya. Nah, dan terlebih sekarang planet attack-nya dari Cyclops tuh nggak langsung berat ke satu hero, jadi kayak walaupun satu hero udah mati, planet attack yang lain bakal nyerang ke hero yang masih hidup. Dan gua bingungnya adalah ketika dia ngelompat di situ, dia langsung dapat dua untungnya. Iya, dan ini bakal enak banget sih, mereka dapat dua kill di early game. EXP-nya lebih besar daripada First Blood doang atau Jungle doang. Betul banget, Jungle doang. Walaupun memang tadi Joe sudah mengambil satu Goblin ya di arah Jungle yang dimiliki sama Sense Indo 2. Tapi Turtle langsung di kontes sepertinya. Tapi ya cuma ada jauh head, Zaz masih jauh banget. Betul agak banget. Susah. Bisa sih. Tapi timingnya sih. Ya, ini agak harus agak cepat. Rocket. Masih ada Angel di belakang ternyata yang nge-spam Lovert-nya. Ya, tapi di sini lu lihat Kido, dia bakal dibantu sama teman-temannya. Mungkin. Masih level 3 semuanya, tapi terlalu dini kayaknya. Terlalu early banget untuk melakukan geng untuk membantu seorang Joe. Dan gua enggak nyangka Yoh seagresif ini. Dia kayak Angel lah support ya kan yang lembek. Tapi ngerom. Iya, tapi supportnya haras gitu. Miss Facey. Benar-benar sangat berbeda. Dibalikin dari dong. Samping masih ada Aura bersama dengan Angela, digelapin kan tuh sama Darknya seorang Hellcard, dan dari belakang Nir double kill ternyata dapatkan sama seorang Aura. Cukup baik banget dari tadi gua lihat permainan dari Just No Limit, dia mau dapat yang pasti itu. Offset sih enggak. Iya ya. Cuman offset yang offset gua rasa Just No Limitnya, dia langsung ke samping. Aura, Pak. Aura. Oh iya. Iya, Aura. Sekarang Just No Limit-nya malah ini ya, malah. Oh iya, gua karena middle ya. Ketuker. Iya, biasanya emang ini sih, biasanya emang Aura yang pakai ini. Tapi langsung di trip. Harus mati sih sepertinya dari seorang Brock. Well, itu damage lumayan banyak. Iya, apalagi tadi connect banget deadly magic-nya. Betul. Triple sweep so easy kill banget. Tapi dan tiga ultimate sih kalau menurut gua. Tapi gimana caranya lu menang lawan seorang Leslie dengan Zaz gitu. Zaz dia memang punya minion atau spawn arik, tapi damage dari seorang Leslie juga besar banget. Dan bisa langsung direct loh. Iya, dan bisa langsung direct ke Zaz gitu dengan range-nya yang bisa kita bilang cukup tinggi banget. Iya, apalagi pasifnya dengan 1,3 kali critical. Iya, apa itu, Pak? Yang gua enggak ngerti itu damage benar-benar besar. Iya, terutama untuk Marksman yang bisa kita bilang assassin juga role. Yes. Namun langsung silent. Langsung connect poison string-nya terkena slow. Mereka main aman. Tapi di sini Aura udah dapat lain. Aura juga bakal langsung connect dan planet attack-nya bakal langsung membunuh seorang Chou yang terkena silent. Dia enggak bisa Shinpo juga, Pak. Iya, tapi sayang banget tadi Starlight-nya dia kayak Star Lockdown-nya mau coba incer bukan karena yang tepat ya. Betul banget. Tapi enggak masalah sih. Greedy, Pak, tapi. Iya, greedy banget, tapi Aura masih di spam dan enggak bakal bisa selamat. Ada Jauhan dan juga Harley dengan Kido. Yes, tapi di belakangnya masih ada Grok yang coba mengambil seorang Harley. Betul, Pak, namun kayaknya gagal karena ya Harley masih ada jauh head. Escape juga, jauh head juga ada.
lumayan bro, scale damage-nya. Yes, lu lihat di sini clear dia ngeliat, oh ada robot nih bisa diambil, oh enggak, belum ternyata. No, kayaknya nggak bisa secepat itu sih, nggak bisa yang seperti dibayangkan oleh seorang. Justru di sini fast pump banget, lu lihat damage-nya ke arah seorang Harley. Satu bar langsung hilang pas satu hit pak Nir. Yes. Oh my god, PC juga lumayan. Ini bisa diculik, ini bisa diculik. Oh, Nameric spawn dari belakang, tentunya ada seorang male mencoba untuk mencuri turtle dan turtle diambil lagi sama seorang angel lah. Masih disimpo juga, dilempar memang gagal dan digelapin. Siapa yang matiin lampu? Just No Limit dari belakang langsung mengejar seorang Whiskey, ditendang oleh Web Dragon. Tapi lihat dari belakang lagi ada Dunky yang mati, namun mengorbankan nyawa saja untuk menukarkan oleh seorang Kido. Ya, teman. Tapi itu oke sih. Mereka coba mendapatkan target juga sekarang Sensindo Junior. Betul banget. Well, ini nggak bagus juga untuk Sensindo. Mereka udah kalah 2 turtle, kalah war, kalah farming. Taret juga sekarang 2 taretnya, Pak. Yes. Wow, ini. Dan Leslie benar-benar aman banget sih, dia memang nggak dapat kill, dia cuma dapat assist. Yeah. Tapi Leslie, gua rasa farmingnya nggak berhenti sama sekali kalau lu lihat. Iya, yeah, bahkan ke turtle aja dia sempat jadi wow, menit ke-5 Berserker Fury. Wow, yes. Itu gila sih, itu gila. Dan lu itu cuman Leslie. Gimana kalau Cyclops yang dia udah nge-kill 6 sekarang? Betul banget, 4000 net worth. Wow, itu benar-benar sangat tinggi. Gila. Ini Pak, ini EVOS nih tim petani berarti, Pak. Yeah. Player-playernya nih petani semua. Farmer semua, Pak. Yeah. Cepet banget goldnya. Wow. Berarti ini kayak satu item per 5 menit nih. Wow. Tapi kalau Cyclops gua rasa udah jadi 2 item sih dengan dia kill seperti itu. 4400 dan bahkan target ketiga juga didapatkan lagi sama tim EVOS nih. Wow. Gua rasa di sini Zax tidak optimal banget ya. Dan Cyber setiap dia melakukan roam dia mati karena damage yang dilontarkan dari EVOS Esports covernya sangat cepat. Damage-nya sangat besar. Dan ya, siapa yang mau nantang gitu kan? Siapa yang mau ngehalau juga sih? Karena di sini hanya Jawhead sih yang punya armor bersama dengan Chow. Chow juga di early game tidak begitu berasa gitu. Yes, benar banget. Apalagi lo lihat di sini. Oh, dilempar gitu, ditendang juga Dunky harus mati sepertinya. Dan yep, mati karena misil dari seorang Jawhead. Oh, ini bisa dibalikin, ini bisa dibalikin. Oke, disundul dengan Sababa Force. Dan Nir dilempar ke belakang, double kill dari seorang Facey. Namun, oh my god, harus mati Facey-nya. Just No Limit juga free di top lane, dapatkan satu taretnya. Gak apa-apa. Aura masih dikebawan by one. No, memaksakan namun Kido. Oh, ini bisa diambil semuanya. Oh my god, di silent double kill juga dari seorang Just No Limit. Apakah bakal langsung di flicker? Oh, enggak. Just No Limit dia kayak oke, kita main aman, kita udah bunuh 2 turret aja, objektif aja. Iya, tapi Ayosnya ini Pak, nafsu Pak. Iya, semangat banget semangat mainnya Pak. Ini yang gue bilang, Ayos main support tapi nafsunya gila men. Iya, udah kayak ini udah main lagi sih. Bener-bener gila ini permainan dari EVOS 8 menit. Well, tapi bener ini sih masih kurang cepat ya. Masih kurang cepat kalau menurut saya. Kurang cepat maksudnya. Karena misalkan mereka ingin memecahkan rekornya Bigetron saat melawan Ereki 8 menit 55 detik. Itu maksud saya Pak. Oh gitu. Karena rekornya masih sama Bigetron gitu. Tapi ini sebenarnya Sense Indo 2 masih bisa nge-devs ya at least. Sebenarnya ini bukan kalah cepat Pak. Tapi mungkin rekor yang dipecahkan rekor tajir per orang Pak. Iya, rekor tajir per orang sih bisa Pak ini. Iya. Rekor tajir per orang bisa Pak. Ini sih gila sih. Betul banget. Dan sekarang lihat supportnya aja 6000 network Pak. Iya. Kalah Marksman-nya kalah sih. Marksman-nya dari tadi solo juga dan lebih fokus ke farming. Oh, aura hampir saja terculik. Flicker yang sangat tepat untuk pemilihannya. Nice banget sih dia yang flicker ke belakang itu cukup nice. Betul banget. Sementara lu lihat Marksman-nya santai banget dia di belakang Lord. Betul banget. Dan Kido, oh no, no, silence, Whisking malah menendang seorang aura ke arah yang salah. Itu dia. Ini bener-bener Hellcat sih. Counternya cowok Pak. Iya, dan dia masuk ke dalam kandang singa Pak. Betul banget. Server lockdown. Oh, server lockdown. Harusnya bisa di dev tapi gak bisa di dev. Temen Kido tinggal sendirian. Ayo, ayo. Space Escape juga gak bakal bisa kemana-mana. So, game pertama akan diamankan oleh tim EVOS Esports. Dan gak ada yang boleh hidup. Matiin dulu baru kita hancurin base-nya. Iya benar ya. Mereka nggak langsung fokus ke base gitu tapi fokus untuk nge-kill semua hero-nya. Yes. Ya kan baru mereka mendapatkan lihat base-nya. 7000 untuk Ayos, 6300 untuk Nir. Ini Just No Limit hampir banget ya, hampir banget 1k gold per menit loh. Hampir banget loh. Hampir. Tapi ini benar-benar menurut gua farming-nya dari mana gitu loh. 4500 against 8500 Pak, beda 4000. Kayaknya karena assist sih, karena assist dan mereka juga beberapa kali dapat turret. No, oke. Oh, bener banget. Dark Knight sekarang kalau misalkan dipencet itu dapat assist sih kalau seandainya dapat kill.
Tapi berarti ini benar-benar sangat baik ya pergerakan dari Ayes 15 Aces gitu loh. Wah, ini berarti gila ini benar-benar kayak dia hampir selalu ada dalam semua team fight, dalam semua pick off kecil yang dilakukan sama tim EVOS. Apalagi dia menggunakan Wizard Boots di mana dapatkan gold setiap dapat satu assist. Nah, inilah yang membuat dia lebih tajir kaya banget, ya, lebih kaya daripada seorang Nir ya, di mana notabene Nir di sini walaupun dia solo, walaupun dia free farm, tapi tetap sih dia lebih berfokus sama damage-nya ketimbang aduh, ini mbak-mbak ini yang sering saya dengerin di in-game, Pak. Sabar ya. Sabar. Bukan, maksudnya ini suarnya halus banget, Pak. Oh. Saya pengen niruin tapi enggak bisa, Pak. Jangan. Oh, jangan, Pak. Jangan. Bahaya. Oke, jangan. Bahaya. Terus langsung di ban Hellcard-nya sama EVOS-nya. Oke. Okay. Kita enggak butuh Hellcard ya, Hellcard-nya kita ban. Tadi kita udah menang pakai Hellcard, kita enggak butuh Hellcard. Oke. Okay. Itu minded-nya. Karena apa? Karena EVOS sekarang first pick. Yes, dia bisa aja ngambil Angela, bukan Angela, tapi Kagura. Hellcard-nya sih, Hellcard-nya mungkin bisa aja diambil sama Sense Indo 2. Gak mana tuh kemungkinan, mereka punya Kido dan juga Whis. Tapi Hellcard bukan berarti jelek ya untuk di first pick, tapi lebih dominannya ke second pick sih. Iya, betul banget, lebih dominan ke second pick. Karena gak mungkin first pick Hellcard itu terlalu beresiko. Apalagi Hellcard bukan hero mid, seharusnya. Jarang tapi banget. Either way, walaupun ya Lemon pernah menggunakan Hellcard di mid, itu dia, bukan kita, bukan Anda juga yang di rumah, itu Lemon, itu terserah dia. Sebenarnya Just No Limit juga pernah. Terserah siapa aja, cuman lebih sayang aja. Lebih gitu. Sayang, betul sayang. Banget. Karena potensi farmingnya kayak bakal merugi banget. Dia harus ngegank tentunya karena dia mid laner. Dan mid laner nggak bisa ngambil ke hutan musuh sering-sering, iya. Karena jarak minion ke tengah itu lebih cepat daripada samping. Daripada samping, karena hal itulah yang membuat Hellcard lebih baik di side lane ya. Entah di top lane atau mungkin di bottom lane, it's okay, yang penting dia dapat buff dan. Nah, inilah yang namanya analisis. Itu bedanya, ya kan. Hellcard mid, it's okay, ya kan, it's okay. Tapi ada ruginya, ada plusnya, ya kan. Memang levelnya 4 lebih cepat gitu. Betul. Kan. Namun, oh Nir, inilah dia. Johnson, coy. Gua tahu siapa yang mau make. Siapa? Ayes. Ayes udah latihan ya. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue langsung kepo-kepo di Just No Limit. Berarti dia udah ngambil SIM B1. SIM B1, Pak. Iya, SIM truk. B1 truk. Aduh. Tapi kan dia Mustang, Pak. Mustang. Mobil keren, Pak. Tapi kan tetap gede, Pak. Iya, betul. Gede banget, Pak. Gede banget. Tapi ini Sense Indo 2 kayaknya sekarang ambil Fanny dan juga Angela. So ini bakal bisa jadi combo banget sih. Tapi langsung dikontrol oleh Pikachu dan juga Saber, men. Iya, karena di sini Hellcard-nya udah di ban. Mau ngambil. Seandainya Fanny di ban sama apa lagi coba selain Hellcard? Ya, Saber. Harusnya Zilong, Pak. Biar kelihatan kayak ranked match. Iya, kayak ranked match epic ya. Tapi ini MPL, beda MPL, kelas. Iya, beda kelas. Mungkin mereka bisa saja seandainya menggunakan Zilong. Tapi inilah yang minus dari Zilong. Zilong butuh at least 3000 net worth, ya kan? 3000 net worth baru dua item bisa jadi. Dua item jadi. Enggak nyampe 2 item. Itu kan Legend Sword atau Wintalker bisa satu sepatu ya kan, sama item jungle 3500 dapat. Wintalker satu baru seandainya bisa langsung ngerusuk ke seorang Fanny. Maybe. Itu dengan catatan, Fanny-nya networknya nggak lebih tinggi dari Zilong. Atau dia lagi maju ke depan, bensinnya habis kan? Iya. Energinya habis. Energinya habis, harus di-charge dulu ya kan? Iya, harus charge dulu. Pakai kalau nggak salah batu ini, batu baterai Aukarin. Jangan, ntar jadi ini, Pak. Bad, ya. Jadi bad. Bad Esports. Tim yang bisa kita bilang punya nama dulu ya kan. Yes. Season 3, season 2. Sekarang masih punya, Pak. Masih punya tentunya. Player-playernya juga masih ada kok, Pak. Masih ikut. Teman saya salah satunya, Pak. Iya, betul banget. Siapa, Pak, namanya, Pak? Pinici. Oh, Pinici. Ya, Marcel ya. Iya, Marcel. Ngeselin orangnya ya. Tapi iya, temannya lucu. Iya. Winky soalnya. Namanya Winky, Pak. Wing gitu ya. Kedip. Yes. Depannya itu kan temannya Lala kan. Itu Tinky. Oh, yes. Tinky Winky. So, kita bakal langsung melihat formasi dari EVOS Esports. Ini ada Chow, Johnson, Moskov, Saber dan Hayabusa. Well, so di sini counter dari Hayabusa cuma ada Alpha, Pak. Yes, tapi di sini Sensindo juga kayaknya enggak mau kalah serem pickannya di mana mereka mempick Angela, Alpha, Cyclops, Fanny dan juga Hylos. Betul banget, Hylos dan juga Angela. Well, ya, ini bisa rusuh sih. Hylos dengan Angela bisa rusuh banget. Bakal naik kuda sih, Pak, kalau bahasa sekarang, Pak. Iya, jadi Ocarina kan. Angela naik kuda ya kan. Iya. Sering. Habis itu nyanyi lagu. Iya, nyanyi untung lagu. Kudanya enggak ditopengin. Pakai topeng loh. Oh, pakai topeng. Pakai topeng. Benar. Jadi ini. So, benar ini Ayes yang bakal menggunakan Johnson. Kita juga bakal melihat
Ini nih pak, ini nih yang gue tunggu-tunggu sih pak. Apa lagu baru? Bukan pak. Oh bukan. Aduh, ini kayaknya gue salah mancing ya. Gara-gara funny energi baterai ya kan. Baterai Awkarin. Jadi nyambung ya sekarang. Karena beneran dipik loh pak. Iya beneran dipik. Angela kan naik tuh ke high loss. Iya naik ya kan? Ke high loss ya. Abis itu high lossnya udah pakai topeng. Nyanyi deh. Waduh, tapi ini agak sedikit unik ya. Dimana sabernya yang di mid. Well, nggak buruk juga sih. Nggak, ini kayak Saber season 2 aja pak. Saber season 2 ya. Atau mungkin Saber yang ada di YouTube-nya Ansel. Maybe. Ini mau ganti nama Anseru. Anseru, ya, jadi wibu ya. Ya nggak masalah, dia masih SMA, dia masih bocah juga. Atau mungkin dia mau kayak Hayabusa kan. Ya, Hayabusa. Kalau Uti apa? Sedekiru. Ya, Sedekiru. Nggak masalah, ya kan? Dia masih SMA, masih bisa istilahnya mengeksplorisasi. Betul banget. Iya. Dan kalau kali ini gue lihat sama-sama farming nih. Fanny-nya dikasih benar-benar friendly juga. Farming. Iya, real farming. Sama seperti Just No Limit juga. Tapi Just No Limit kayak lebih sendirian gitu. So XP-nya juga bakal berbeda. Oke, Ayas dan Mail nih. Oh, Mail dari Mage berubah gitu posisinya menjadi tanker. Tapi Ayas gue rasa ini bakal gimana ya? Karena lu pakai Johnson gitu mau bawa siapa gitu dengan line up kayak gini, apakah Chow Saber dan Chow sih? Saber oh, dan Chow. Harusnya Saber sih, harusnya Saber tabrak triple swipe, Chow-nya maju. Iya, Chow-nya maju sih. Atau mungkin bawa Chow tapi ada Saber di sampingnya. So the Way of Dragon connect. Yeah. Ada triple swipe juga dan ISO kena string, memang langsung didorong sama Spirit of Death daripada seorang Moskov. Tapi lihat ini kerugian banget untuk tim Sam Sim 2 karena gold buff-nya diambil. Ya ini ada vakum juga nih. Betul banget, dan lagi-lagi no, dua gold box sudah diambil namun Ayas kayaknya berbahaya banget, harus mengorbankan nyawanya. Alpha ini bisa ngambil nih. Impact. Triple swipe dari seorang Aura, benar-benar mengorbankan nyawa namun lihat ada satu hero yang mati. Semua, apakah semua. Lemparan maut dari seorang Ayas memang tidak kena namun masih bisa dibunuh oleh seorang Moskov. Satu tuker dua lumayan, Mbak. Iya, daripada merugi. Itu benar-benar dramatik, romantik. Tik tik tik. Iya, top 10 anime betrayal. Betul banget. Itu bukan betrayal, Pak, romantik, Pak. Bagaimana seorang Aura menyelamatkan Ayas, tapi yang mati temennya, Pak. Gak masalah, Pak. Gak masalah. Cukup dramatis. Langsung jut kayak nuduh tapi mengorbankan nyawanya namun turtle-nya diambil sama Mail. Spiner memang langsung diarahkan ke arah seorang Hylos namun ya damage-nya belum terlalu besar sih. Dan sekarang Sensindo kayak mulai makanin semua yang mau diambil sama Evo Z Sports. Iya betul banget. Ini kayak papi boom. Kido. Tiba-tiba santai. Tiba-tiba. Ini tiba-tiba ini. Ada mobil Master yang Darkness mengarah ke Alpha. Miss. No. Triple sweep spinernya miss. Itu fail yang pertama. Iya, itu fail. Nah, kita tahu lah ya, ternyata simnya nembak. belum tahu. Ini masih pemanasan. Oh mungkin tadi ada pisang jadi licin ya. Iya, atau mungkin ini mobilnya baru dinyalain ya. Oh iya, belum panas. Bisa jadi. Iya, pak. Ini baru at least ya 3 lap dulu lah dipanasin, Pak. 3 lap muter-muter lama, Pak. Ya kan. Nungguin Lord juga, nungguin turtle kedua ya masih bisa, Pak. Gimana kalau misalnya Johnson berubah jadi mobil kan menggunakan ultimate-nya? Ya. Yeah. Lalu tiba-tiba ada Star Lockdown di belakangnya. Begitu nabrak Star Lockdown, Pak. Bingung ngapain, Pak. Mau diem ya, lempar spanner sih. Lempar spanner masih bisa skill satunya. Iya, cuman kasihan, Pak. Iya, jadi diem dulu. Bisa dibalikin loh. Bisa dibalikin keadaannya. Namun Hylos masih ada dalam posisi yang aman, tidak ada yang ketahuan. Iya. Halo. Aukarinnya belum masuk soalnya. Oke, namin Nir harus mundur. Oh, ini ke-stun sih. Moskovnya. Sulit banget. Oh! Dari belakang Aura langsung triple sweep connect ke arah seorang Angela Joe. Harus mencoba ngetank, gak bisa ngetank. Dan Aura itu dia itu. Satu untuk dua lagi namun di top lane. Sayang banget daripada seorang Dunky harus mati karena seorang Whis. Well, itu gila sih. Lu tadinya udah semangat banget dapat Moskov, tapi di belakangnya eng. Ini Pak, emang kecelakaan maut mengerikan, Pak. Iya, jangan mengemudikan sembarangan ya. Gila. Don't smoking on while driving. Nggak ngaruh. Ngaruh, Pak, ngaruh. Fokus. Fokus. Fokusnya.
terbagi. Oke, sekarang Tartar kedua mungkin bakal dikontes lagi sama tim Sensindo 2. Oh, tapi kali ini lebih siap Evolusi Sport menurut gua, karena iya, ada Dunkinya juga, karena darahnya di sini udah ready banget. Yes. Oh, tapi Spirit of Alpha memang connect langsung ke seorang Dunki. Ayos di sini bakal ngeteng. Oh no, Ayos bakal mati begitu saja. Namun siapa yang dapat turtle-nya? Turtle-nya diambil sama Nir. Aura. Oh, satu untuk satu. Tapi di sini Aura bakal mati juga, men. Betul banget. Kido bahkan sampai menggunakan flicker-nya untuk membunuh seorang Aura. Yes, di sini mereka mau banget nge-kill. Mereka kayak, kita kalau punya gold banyak banget bisa ngambil semuanya. Betul banget. Dan sekarang memang goldnya nggak beda jauh, ya kan? Nggak beda jauh. Namun, oh, satu turtle, satu turret, ya kan? Dan ya satu ini, semuanya. Ini yang gue bingung imbang. Dari Evolve Esports. Mereka kayak kalah bukan Keong ya? Kayak iya kalah lah. Katakan Keong gold buff di sini dan juga turret. Ada juga turtle satu kali turtle. Ini satu kali turret juga, tapi ya kita bisa lihat dari jumlah kill gitu loh. Sekarang lu lihat farmingnya balik lagi. Ya, farming tetap kuat Evos gitu. Betul banget. Jadi kayak kemarin juga sih, NXL juga sama halnya seperti itu. Kayak sembarangan. Kabelnya sembarangan, Pak. Tapi lu lihat alfanya maju ke depan, Pak. Betul banget, alfanya ada Pak, di belakang, salah juga masih posisi ada Ice Pak juga kayak, tapi dia berani banget karena dia percaya backupnya ada Angel. Ini dia percaya sama teman satu tim. Hashtag percaya teman ya. Percaya teman. Ya, tapi saya juga punya teman Pak. Apa? Hashtag teman KB. KB. Itu ada Pak. Bisa dicek sekarang di komentar, mungkin 1-2 adalah. Sekali 1-2 enggak apa-apa Pak. Alhamdulillah. Oh, bukan tim KB lagi bukan. Iya, teman KB. Teman KB. Teman KB. Teman apa nih? Ya teman Pak. Oh ya teman. Oh ya teman. Oh Dunkey kayaknya sedikit ngerusuh kayaknya karena ada Ayas juga. Oh tapi Joe. Oh no. Oh hampir aja buy one get one di sana. Enggak. Dia masih bisa kabur untungnya. Ya untungnya masih ada flicker loh Pak. Yes, dia udah persiapin bisa kabur sih. Iya. Yeah. Tapi ini cowoknya bakal bahaya. Dia udah enggak punya lagi shampoo atau imun. Iya. Bisa aja diambil. Well, tapi Kido kayaknya masih mencoba untuk lebih fokus. Oke, kita ngampus aja. Yes. Kita nge-clean minion aja dan di bottom lane. Oke, Nir mendapatkan satu turret-nya. Enggak ada yang nge-dev, well. Ya kayak tim Evos ini perlahan tapi pasti gitu. Mereka betul kayak banget. Kalawar keculik-keculik. It's okay. Tapi turret kita gerogotin semuanya. Iya, betul banget kayak oke, kill kita mungkin tadi kalah. Ya kan, tapi kita bakal ngerontokin okay, ini just, bottom lane. Just no limit. Dia mau ngambil siapa, dia mau ngambil Vanika. Oh no, connect tentunya sekuat shadownya tapi nggak bakal. Oh, sweep bakal batal karena Wiz sudah ada cable yang. Iya, yeah. Sayang banget dia nggak langsung shadow kill karena Vani tadi kayak ragu juga. Iya ragu shadow, juga sih. Dia kuat shadow ke belakang. Ini dia Pak, patience-nya tuh Pak. Kesabarannya ya kan, disiplinnya dari seorang Just No Limit. Ini benar-benar sangat bisa ditiru Pak. Oh, di sekarang dirusuhin. No, energinya langsung ada cutthroat juga. Masih ada quad shadow, shadow kill. No, digocek. Shadow killnya mana? Messi. No, dari samping ada the way of dragon juga yang connect ke seorang Ayah habis Pak. Ada guard angel dari seorang Angela. Well, tapi di bottom lane kayak bakal ada kerusuhan sebentar lagi. Oh. Gak kelihatan, belum kelihatan harusnya Ayos. Halo, mundur pak. Oke, Ayos kayaknya lebih memilih untuk mundur terkena punishment daripada seorang Ayos. Ayo dibalikin oleh Electro Maggie-nya dari seorang Ayos nih lumayan sakit ya. Jadi gua merasa kalau di sini profesi Ayos ini anak STM. Oke, anak STM, anak mana lo? Tarkam sini bang, sama Sensio mencoba untuk one by one tidak 3 lawan 3. Di belakang ada Nir, langsung ada Glorious Pathway. Memang di start for lockdown dan Kido langsung terkena jutkin dulu lagi. Ada panah lintas Sumatera Barat. Wah lempar pak di sini tapi ada Whiskey di belakang. Oh, Whiskey dalam bahaya di sini kali banget. Ini. Whiskey malah energinya sekitar 30% ya. Yes, dan Cyber berhasil mendapatkan Angela tiba-tiba. Betul banget, 4 hero mati ternyata dari tim Saints Indo 2. Ini menjadi kerugian banget dari tim Saints Indo karena mereka hanya mendapatkan satu, mereka hanya mendapatkan Nir. Yes, dan mereka kehilangan turret serta 3-4 hero bahkan. Betul banget. Oh, ini yang gue bilang, emang oh, sekarang udah enggak ragu melakukan shadow kill dari belakang. Oh no no. Itu ya dia balik, Pak. Iya, ini. Cabut, Pak. Dunkey. Nah, ini gue bilang Ayos sebenarnya anak STM, Pak. Anak STM. Iya. Okay, gua percaya STM. Itu. Oke, okay, anak STM, Pak. Makanya tadi gua bilang anak mana lu. Bawa ini kan, bawa spanner kan, bawa kunci kan dilempar. Bawa linggis. Bawa linggis ya kan. Sebenarnya linggis itu bukan kunci. Aduh, ini Ayos ya, ternyata selama ini dia benar-benar belum bersinar gitu. Tapi ini mungkin 2 minggu dia latihan ya kan, dia bagaimana caranya bikin Ayos tuh yang lebih bersinar daripada Dunkey. Betul banget. Dan tapi enggak menutup kemungkinan juga untuk Aura. Tapi itu apaan, Pak? Tancep paku bumi tuh, lempar aja langsung. Gila. Itu namanya kunci, Pak, beneran. Dikunci kakinya, Pak. Itu, wah itu gila banget.
Ini kayaknya Ais pemain basket, Pak. Enggak, gua percaya dia anak STM. Anak STM tetap, Pak. STM bisa ngelempar batu soalnya, Pak. Anak STM bisa. Gak bisa gitu, Pak. Anak STM maksudnya mungkin bisa tahu kunci mana yang pas gitu, Pak. Bikin iya. Puyeng pala orang. Puyeng pala orang. Bukan, Pak. STM kan bikin mobil, Pak. Dari justru itu, mobil. Dia ngerti kan? Iya, ya, anak STM, Pak. Ya kan? Oh, ayo, kemana ini? Ngeng. Ayo, sesuai pesanan ya, Pak. Ojol. Okay. Sesuai pesanan, kemana, Pak? Tabrak siapa? Oh, dua hero. Gak bisa kabur. Langsung terkena triple swipe Angelanya. Joe, kayaknya Spirit of Alpha juga miss. Gak bakal bisa kemana-mana. Gak bakal bisa recall juga. Oh, tapi auranya bakal mati. Masih ada flying sword dari belakang. Ada Shaw juga, men. Lagi berantem, Pak. Iya, Daki. Inilah dia saatnya. Daki, immune. No, gak immune tentunya. Masih ada Sarpal Lockdown dan Mail. Kayaknya lepas begitu saja. Iya. Shadow kill memang connect. Tapi apakah bakal dihajar? No. Enggak. Ini yang kata Edward ya. Kalau kata Edward, sebagai top global Shaw, untuk immune itu arahnya samping, bukan belakang, Pak. Samping atau depan? Oh, gitu. Depan ya? Itu maksudnya lu hantem skillnya ya. Atau lu ke samping. Okay, ngerti. Tapi Whisky kayaknya di sini mencoba untuk ngebait ya. Oh, tapi shadow killnya memang connect. Oh, kabelnya miss. Tapi kayaknya harus mundur tentunya Whisky. Okay. Nah, ini bagus dong. Nggak ada Whisky dan mereka lagi kalian push turret. Betul banget. Oh. Ailes. Pathway-nya sudah dikeluarkan oleh pasal orang Ailes. Oh, memang stunnya kena lagi. Nggak. Ini nggak bakal di counter sih. Iya. Mereka kayak kita split push aja, turret udah dijagain sama Fanny juga. Kecuali satu hal, Pak. Apa? Ayas langsung maju ke the mid lane. Jangan, Pak. Jangan mentang-mentang dia anak STM dan bisa ngegas. Jangan begitu, Pak, mainnya, Pak. Bukan, Pak, maksudnya seenggaknya dia berlawar. Whisking tapi dapat. Ada Ayas lagi mencoba untuk kabur. Whisking ada Aura di cover lo sama Angela. Wow, itu pertahanannya gengnya udah 3 lapis ya. Betul banget. Tapi lapisan armor dari Angela lebih tebal ya. Head guardnya kalau nggak salah 1600 HP tambahan, Pak. So triple sweep nggak bakal masuk begitu aja damage-nya. Aduh, hoki parah. Bukan hoki parah, tapi itu emang komunikasinya jalan. Iya. Seandainya itu ada magic blade, efek magic blade juga. Iya, nggak bakal ini juga. Nggak bakal tembus. Nggak bakal tembus juga, Pak. Karena di sini masih ada head guard daripada seorang Angela juga. Bagus. Inilah MPL ya. Inilah MPL, beda ya. Kelas, beda. Beda kelas. Iya, kalau MPL tuh istilahnya kelas akreditasi A, Pak. Wow. Gila, itu udah tinggi banget ya, udah terpercaya, Pak. Terpercaya. Terbaik. Kalau kata wibu-wibu Korea, daebak. Korea apa? Mana ada yang wibu, Pak. Sebutannya apa, Pak? Mana saya tahu. Saya kan mencuri. Saya kan pil. Oke, langsung rusuh. No, dari belakang. Kayaknya ada Glorious Pathway juga. Langsung ada Flicker juga daripada seorang Dangki. Dangki masih selamat, Pak. Ini kabur, Pak. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ternyata jebait itu, Pak. Ini yang ditunggu-tunggu dari Dangki nih. Ini, Pak. 5 semuanya ke Dangki, tapi Dangki nggak mati. Emang ngeselin, Pak. Emang ngeselin, Pak. Tolong di-report ya orang-orang kayak gini. Tolong, Pak. Edward aja mengakui kalau Dunkey itu kalau udah dihajar 5 orang, dia bisa enggak mati. Kalau dihajar 2 orang mati, Pak. Betul, Pak. Malah 2 orang. Makanya kalau mau ngajar Dunkey 2 orang aja. 2 orang aja, jangan 5 orang. Jangan 5 orang. Jangan 5 orang. Nah, ini rumus yang lumayan unik ya dari Bigetron Edward. Ya, malah susah. Emang Dunkey ini susah banget. Iya, Dunkey ini bisa gue bilang sih sedikit liar untuk tankernya. Dia spesialis 1 lawan 5. 1 lawan 5 ya. Tapi kalau 1 lawan 5 ini bahaya, ini bahaya. Lo. Oh, digocek ke sini membawa alamat palsu, just no limit lo, langsung ke sana, shadow kill ke mana, digocek. Oh my god. Maut dari just no limit mencoba untuk nge-split push tapi tidak bisa mencoba untuk escape tentunya. New level kabur, Pak. Tapi ini bakal menjadi keuntungan untuk tim EVOS. Lihat mid lane-nya. No! Itu maksud gua. Yes. Go! Nabrak. Lalalalalalalala. Ini gua bilang. Sini nembak, Pak. Gua keluar pagar aja nggak bisa. Ya tapi itu, Pak. Itu minusnya anak STM, Pak. Nggak bisa keluar pagar, Pak. Ada guru, Pak. Soalnya kalau keluar pagar dia manjat, Pak. Iya, manjat, Pak. Nggak bisa nabrak, Pak. Oh, dibatalin. Whisking. No. Kabelnya miss. Oh. Iya, masih bisa kabur sih, Pak. Ini yang dari tadi 2 lapis tapi nggak kelar-kelar. Gak kelar-kelar 2 lapisnya. Oke, Knir kayaknya mencoba untuk ngecolek-colek. Oh, Alfa aja kayak gue punya firasat bahwa karena tadi sempat ini juga sih. Sempat apa? Bunyi, Pak, tadi Lordnya. Oh, bunyi? Iya. Wow. Oke. Ini bahaya. Wow, dari item lu lihat. Dunkey kayaknya lebih berfokus sama cooldown reduction ya. Sementara kalau lihat dari sisi seorang
Ayes Johnson. Yes. Apakah dia bakal bikin yang tadi gue bilang? Kayaknya masih bisa sih, dia ya, bisa aja. Bisa aja. Atau tapi, dia mau ke Blotter Sticking? Ya, masih bisa okay, aja kan. Okay. Tapi yang gue respect dari seorang Fanny, lihat dia bikin Demon Advent dan The Way of Dragon langsung connect ke Saints Jojo, masih di cover sama seorang Angela. Langsung ada Glorious Pathway dari belakang, masih nabrak tembok. Sementara lihat Fanny-nya mencoba untuk nge-spam. Mencoba untuk langsung nge-spam Steel Cable. Oh my god, dua hero mati dari tim EVOS. Namun Shadow Kill-nya connect ke belakang. Just No Limit masih mencoba mengejar Kido di triple sweep. Di Flying Sword gak bisa kemana-mana. Oh my god, tersisa Mail. Mencoba untuk nge-tank. No. Gak bisa bro. Untuk bedes. Gak bisa mundur, harus mundur. Whisking juga gak bisa terburu-buru. No. Capek ngejar Whisking. Iya sih, karena Whisking ada Demon. Triple sweepnya ke belakang. Nah, lihat penetrationnya, Pak. Kombo 2 ninja robot. Di sini ada satu. Dan Ayos mau kemana? Ini lap. Muter-muter gato di depan base. GG. The best. GG. Itu combo ninja is real ya. Cuma triple swipe-nya dia kayak nge-charge, enggak kelar-kelar. Tapi tadi yang gue lihat ya itu bener-bener kayak pas banget di mana Just No Limit. Biasanya tadi kan falling-nya jauh banget ya kan kabelnya. Biasanya kan kalau jauh kayak gitu kan lepas atau enggak nyambung ke minion ya kan, nyambung ke minion. Tapi enggak. Ini enggak. Mungkin jam terakhirnya memang ke arah Fanny. Jam terakhirnya ke arah Fanny sih. Tapi lihat aura, pemilihan itemnya unik banget. Well, iya. Ini gue suka banget. Kenapa dia pikir beli Blackler? Hah? Kenapa dia pikir Blackler? Courage Bulwark, kenapa? Karena mungkin dia melihat potensi dari Nir dan juga Just No Limit yang bisa kita bilang lebih ke carry-nya. Mungkin gitu. Jadi dia nambahin buff gitu? Iya, dia nambahin 10% buff efek attack juga dan defense. I mean, kenapa dia pengen banget damage si Nir gitu atau damage sendiri? Karena mungkin dia udah melihat bahwa Whis udah buat Demon Advent dan itu gak cukup kalau dia sendirian. Itu sih kalau opini gue. Dia gak mungkin bikin Blade of Despair karena itu juga gak bakal cukup untuk membunuh seorang Whis King. Dan dia lebih berfokus sama cooldown reduction 2, Wing of Apocalypse Skin sama Hunter Strike. Setelah itu dia bikin yang ada HP Regen juga sehingga dia gak bakal mati dengan mudah. Deadly Magic, it's okay. Dan sekarang Blade Armor yang seperti lu bilang, Johnson dipakai. Iya, dua Blade Armor. Dia bisa tiga sih. Ya, lama-lama gue bikin dua Blade Armor lebih baik. Enggak lah, tetap dua tanker lebih baik. Blade Armornya bisa lima, men. Bisa lima. Enggak masalah. Begitu nabrak lo keras banget, Pak. Iya, Pak, keras banget, Pak. Dan lihat Dunky dengan 41.000 damage receive. Kerasa gitu, Pak. Jadi kayak emang bener-bener... Ya,